alhamdulillah sampai di Samarinda dan saya langsung ke sana tadi mau singgah meninjau proyek multiapps kontrak ruas Bontang Sangatta. Nanti kita mau lihat perkembangan lapangan agar bisa ada percepatan. Ya kan kalau Bontang Sangatta mulus akhir tahun, artinya dari Samarinda ke Bontang Sangatta juga sudah bisa lebih cepat lagi, termasuk juga dari Sangatta ke Bengalong. Kalau itu dua ruas itu tuntas, insya Allah. Jadi dari Samarinda, Bontang, Sangatta, Bengalong ke Wahau ke Tanjung Redep, perbatasan Kalimantan Utara, juga dari Bengalong ke Sangkirang, selalu tersambung mulus. Sambil kita awasin juga percepatan dari batas Tenggarong, Senoni Kota Kebangun, Gusik, Simpang Busuk, sampai Melak, termasuk juga dari Tering ke Lombagu. Kita pokoknya pikirin Kaltim lah, pikirin masyarakat Kaltim. Insya Allah, saya kawal sampai masa mana saya di 2024. Bang Sulis, aku lagi di Kandolo ini sama Bang Hanif. Mutiers kita Bontang Sangatta ini kan yang kita prioritaskan yang rigid beton yang rusak berat ini. Yang ditangani sekarang ini kan di daerah Kandolonya nih. Cuma kemarin tuh saya minta agar kalau bisa akhir tahun itu yang rigidnya tuh udah bisa kita tuntasin gitu loh. Soalnya itu yang rusak berat dan juga berdebu. Ini kan udah ditangani aspal sebagian rigid 3,6 sama 1,4 kilo sama yang 700 mau masuk Sangatta itu yang rigid betonnya itu yang bisa ditangani sampai akhir tahun gitu ya. Itulah, sementara itu diskusinya. Maaf ya kalau ada debu-debunya dulu. Enggak apa-apa. Yang penting jalannya bagus. Iya, insya Allah jalannya akhir tahun. Nah, terus. Kasihan kita yang rumahnya orang tua dulu jalannya jalan. Ah, pokoknya Samarinda, Bontang, Sangatta nanti insya Allah. Iya, maaf Pak. Nah, ini Pak Kepala Desa Kandolo. Ini dari PUPR, dari Mitra, dan kami dari Komisi 5. Kita harmonis, sinergis. Karena menghadirkan infrastruktur yang baik dan layak untuk masyarakat. Nah, dalam pengerjaannya tentu dibutuhkan kerjasama. Kita optimalkan, kita maksimalkan pekerjaannya. Karena pekerjaan itu bukan hanya cepat, tapi juga harus berkualitas sehingga bisa digunakan tahan lama. Sehingga mohon maaf kalau ada gangguan debu, ya, kemudian kendaraan. Tapi untuk kebaikan kita bersama semuanya. Nah, jadi dari Bontang, Sangatta insya Allah akhir tahun sudah